Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, channel Mencari Siput. Kali ini di kampung saya habis turun hujan teman-teman. Ini di sore hari, baru saja tadi turun hujan yang sangat deras. Dan kami langsung menuju ke kebun jagung. Karena biasanya setelah turun hujan yang deras akan ada banyak siput warna-warni yang menempel di pohon jagung. Dan ini saya sudah membawa wadah teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung let's go. Kita langsung menuju ke kebun jagung. Jalannya sangat licin teman-teman. Kita harus ekstra hati-hati. Wow, licin sekali teman-teman. Ini udah mau nyampe di kebun jagung. Kita lihat ke sana. Belum ada teman-teman. Kita ke sini lagi, kita geser lagi, kita ke bawah lagi. Tuh, di sana banyak pohon jagung teman-teman. Kita geser ke sini. Wow, banyak sekali teman-teman. Coba lihat tuh. Woi, banyak sekali. Wih, mantap ini. Ini ada siput warna-warninya tuh. Tuh, lihat teman-teman. Tuh, mereka sudah mulai naik dari tanah, dari tempat persembunyiannya di sini, terus naik ke sini. Naik ke atas pohon jagung teman-teman. Ini biasanya seperti ini nih kalau habis musim, kalau habis turun hujan deras. Tuh, lihat teman-teman, banyak sekali. Kita ambil satu-satu ya teman-teman. Wih, cantik-cantik sekali. Ada warna ungunya seperti terong. Wih, kita taruh di wadah. Ada warna oranye-nya seperti jeruk mandarin. Warna oranye juga. Warna biru kayak blueberry. Warna pink kayak strawberry. Warna oranye lagi teman-teman. Wow, cantik sekali tuh teman-teman. Kita ambil satu lagi. Wow, warnanya cantik sekali. Oke teman-teman, kita sudah banyak mendapatkan siput warna-warni untuk sore hari ini. Dan kita akan segera pulang karena hari sudah mulai gelap menjelang maghrib. Dan kita sudah dapat berapa ya teman-teman? Coba kita hitung dulu. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sudah mendapatkan 7 siput warna-warni di kebun jagung ini teman-teman. Oke teman-teman, kita pulang dulu. Kita lanjutkan esok pagi di sore hari yang sama. Oke teman-teman, bye-bye.